Bintang bola sepak sensasi Argentina, Sergio Aguero terhibur melihat komen rata-rata netizen bola sepak yang mengaitkan beliau dengan pemain naturalisasi Harimau Malaya. Sergio Ezequiel Aguero, bekas penyerang Manchester City itu tampil meninggalkan komen dalam satu video yang dimuat naik Sport Center ESPN di laman Instagram. Video tersebut memaparkan jaringan yang dihasilkan Ezequiel Aguero ketika kejohanan Piala AFF antara Malaysia dan Laos semalam. From Laos, you know, they tracked runners in those positions. They expected to cut back into Safawi. There's a player who got there. There's a white shirt there. Protected their goal well. Carry to Hakim. He's got some good possessions. And they do get their goal. It's Aguero. Malaysia in front. Penyerang berusia 28 tahun itu berjaya mencatat nama sebagai penjaring dalam kemenangan bergaya Harimau Malaya menundukkan Laos dengan keputusan 5-0. Setelah acap kali Kun Aguero di-tag di laman Instagram, akhirnya video tersebut mendapat perhatiannya. Aguero sempat bergurau dan meninggalkan komen seakan teruja dengan jaringan tersebut. "Saya kembali," ujar Aguero. Sergio Ezequiel Aguero semestinya akan terus mendapat kepercayaan pengendali Harimau Malaya Kim Pan Gon untuk mengharungi aksi-aksi seterusnya di pentas Piala AFF. Malaysia bakal berdepan Vietnam pada Selasa.